daerah Pangalengan, sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut, teman-teman, sekitar 100 meter dari objek wisata Taman Langit. Ya. Kebetulan saya lewat mau ke arah Garut Selatan dan lihat teman-teman adik-adik yang lagi hunting fotografi ya. Saya sekarang sudah berada di lingkungan teman-teman penggemar fotografi nih, teman-teman. Saya sudah bersama Kang Ridwan ya, Ridwan. Ya, Ridwan. Ridwan, sejak kapan nih seneng fotografi ini? Sudah dari tahun 2021, mau 2 tahun lah. Sampai 2 tahun. Kenapa nih hunting foto ke jauh daerah yang jauh-jauh begini? Ya, karena pengen nyari inilah yang hijau-hijau. Suasana. Biasanya dalam sebulan keluar kota berapa kali nih? Sebulan paling 2 kali. Ada komunitasnya? Ada. Ada berapa orang yang sekarang hunting di sini? Kurang lebih yang aktif 10-an lah. 10. Terus yang disenengin objek foto apa, Ridwan? Ya paling kendaraan, terus lewat-lewat aja kendaraan. Kenapa kalau sering saya lihat tuh di belokan nih mereka pada standby-nya, kenapa nih? Karena menurut saya pribadi ngambil momen ketika ada tikungan itu ya agak dramatis terus ketangkapnya tuh benar-benar momennya tuh ketangkap lah gitu. Iya. Jadi sekarang ada berapa orang sih kira-kira? Banyak, FB banyak. Iya. Ada berapa ya? 10-an kurang FB. Ada teman-teman juga, ada Hayden Project, terus ada Era Mawana juga, terus Hamsu, terus Ubed. Iya. Bu RC banyak. Ridwan, selain pemandangan, objek foto apa yang disenengin yang lain? Paling photoshoot doang lah. Kayak orang juga gitu. Potret. Ubed, seneng foto apa lagi selain pemandangan? Selain pemandangan, paling orang-orang juga pernah. Motor-motor kayak foto-foto gitu. Iya. Ini siapa nih? Selain pemandangan, shoot pemandangan, senang fotografi apa lagi nih? Foto apa? Paling kita foto objeknya sih ambil dari apa? Jadi fotonya, jadi si fotonya itu biasanya ambil dari close up-nya. Jadi posisinya motor lagi berhenti saat belok. Iya, close up-nya. Wan, kamera yang disenengin apa nih teman-teman yang lain nih? Ini mayoritas kebanyakan Canon Nikon. Ridwan apa nih kameranya? Canon juga. Canon tipe apa nih? 700. Beli tahun berapa, Ridwan? Ini mah endorse. Endorse. Ubed, kameraman Nikon apa nih? 3100 sama D90. D90. Ini mah yang punya JRG. JRG foto. Oh, JRG foto. Terus yang lain nih kameranya apa nih? Ini siapa nih namanya? Ada Aji. Aji, teman-teman kameranya apa nih, Ji? Dari apa, Canon? Canon juga, teman-teman, banyak yang pakai kamera Canon. Aji, kegiatan sehari-hari apa? Kerjaan sehari-hari? Kerjaan pegawai pabrik. Pegawai pabrik. Kalau Ubed? Streaming, main game. Main game. Ridwan, apa kerja sehari, Ridwan? Usaha di rumah. Wirausaha, iya. Nah, sekarang teman-teman ada juga nih Kapi sama Ilham. Ilham, Kapi, kameranya apa nih, Kapi? Canon, Pak. Canon apa? 550D. 550D. Kalau Ilham? Canon 1300. Kenapa semua pada senang Canon kebanyakan? Ya, mayoritas lebih gampang. Pengguna Canon semua. Lebih gampang tuku cadang. bukan promosi ini ya, kenyataan gitu ya. Iya. Kalau Kapi sehari-hari kerja apa, Kapi? Saya di office sih. Oh iya. Kalau Ilham? Nah, teman-teman, sekarang kita tanya cita-cita mereka pengen punya kamera apa nih? Tapi kalau cita-cita pengen Hasselblad, Pak. Hasselblad? Iya. 100 juta lebih itu. Ilham. Kalau saya sih pengennya Canon X7. Canon apa? X7. X7, Canon EOS R7. EOS R7. Sekitar 30 juta. Sekarang yang terbaru. Ya, masih APS-C, ya. Ubed, cita-cita pengen punya kamera apa, Ubed? Cita-cita pengen kamera Canon 1D Mark II. 1D Mark II 40 jutaan. Enggak. Enggak, itu sampai 100. Nah, 100 juta. Iya, bagus. Ubed, cita-cita pengen kamera apa, punya kamera apa? Pengen sama Sony, Pak. Ketiri sama. Sony apa? Saya dengan budget. Sony sih pengen sama yang Mark II atau Mark III. Sekarang udah Mark 5. Ridwan, cita-cita pengen apa? Kejauhan, Pak. Banyak sih kemarin.
cuman lebih ke ya agak itulah paling EOS R7 paling Sony M5 juga M4 juga lah gitu. Iya 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 iya. Nah, cuman itu ya, cita-cita mereka teman-teman. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Amin. Ridwan dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kesediaannya ngobrol-ngobrol. Terima kasih teman-teman, cukup sekian mungkin konten hari ini.